Terima kasih sudah mengklik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe dan ingat subscribe, kamu support channel ini. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, nggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan, masih berjumpa lagi dengan saya Idon Bravo Channel kawan-kawan. Oke, di kesempatan kali ini kita itu akan membahas yaitu book lama kawan-kawan ya, tapi caranya itu baru ya, cara ngebooknya itu baru kawan-kawan. Nah, booknya itu berada di peak ya kawan-kawan ya, di peak, dan kita ngebooknya itu di tiang banner, ada di tengah-tengah peak itu ada tiang banner ya kawan-kawan. Dari situ kita akan bakalan masuk itu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan videonya kawan-kawan, seperti biasa kita harus tinggalkan subscribe-nya ya kawan-kawan ya, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya kawan-kawan, supaya kalian itu tidak ketinggalan video-video updatean terbaru dari channel Idon Bravo ini kawan-kawan ya. Nah, oke, kita langsung aja ke videonya kawan-kawan ya. Kita langsung ke gamenya aja langsung. Oke, di sini kita udah berada di gamenya kawan-kawan. Nah, kalian lihat di sini, dan di sini saya itu di peak, di tengah-tengah peak ya kawan ya. Di sini tadi ya, recordnya itu apa namanya error kawan-kawan. Dan untuk ngebornya ini, kita itu cara lama itu kita harus memakai gulual atau es kepala ya kawan-kawan, dan harus juga bersama teman. Nah, di sini kawan-kawan itu kita nggak perlu lagi yang namanya gulual ya, dan di sini kita hanya mempunyai harus apa namanya itu, nggak butuh kawan lagi ya kan, single aja gitu. Dan di sini kita harus caranya itu kalian perhatikan baik-baik kawan di sini. Nah, di sini kita cuma mematikan data, tapi posisinya itu harus di tengah-tengah tiang itu kawan-kawan. Jika udah 99 pas, kita langsung aja lari ke depan kawan-kawan. Bukan lari dari kenyataan ya, lari ke depan gitu. Mumpung kita masih lari-lari offline kawan-kawan, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu ya kawan-kawan. Dan karena subscribe itu berarti kalian mengikut mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi gitu kawan-kawan. Dan kalian aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian orang-orang yang pertama mengetahui updatean terbaru dari channel ini. Nah, di sini kalian perhatikan cara intinya kawan. Caranya itu yang sebenarnya di sini ya kawan ya. Nah, di sini kalian jongkok, menghidupkan data wifi kalian. Nah, di sini kalian maju perlahan-lahan seperti ini kawan. Lihat baik-baik ya. Kalian harus maju perlahan-lahan seperti ini. Jangan berdiri atau apa ya kawan. Pokoknya jongkok setengah gini gitu. Kita maju perlahan. Nah, di sini kita masuk, udah masuk ke tiangnya kawan-kawan. Itu mantap kali ya kan. Nah, untuk kalian yang lagi malas war atau lagi malas apa namanya itu lagi malas pokoknya barbar lah gitu kan. Nah, di sini kalian bisa ngebug lagi kawan-kawan. Enggak perlu lagi repot-repot cari gruwal atau repot-repot ngajak teman untuk main gitu. Kalau kita ngajak teman itu ya kita aman sih, kalau teman sih enggak gitu. Ya sama aja kita mengorbankan teman gitu, mencari untungan kita sendiri. Gitu kan. Nah, di sini kita bisa ngebooknya sendiri kawan-kawan ya. Enggak perlu lagi sepal, enggak perlu lagi jual gitu. Mantap ya. Nah, kita itu lumayan aman di sini kawan ya. 90% aman gitu. Jika kalian itu tadi untuk ngepes rank season baru ini kawan, baru update ini ya. Dan di sini saya pun baru platinum 1 gitu. Kita lihat posisi. Nah, tips saya itu kawan-kawan, nah, jika kalian mau ngebat di sini ya, pastikan kalian jangan langsung turun di sini langsung ya kawan. Kalian sedikit menjauh. Nah, jika kalian udah ke peak, kalian perhatikan posisi kiri kanan atau depan belakang kalian. Jika memang sudah tidak ada musuh, tanda-tanda musuh gitu, kalian baru mematikan data kalian. Jika kalian langsung aja menuju ke tiang ini, nah kalian langsung matikan data, tahu-tahunya ada musuh di samping. Nah, kalian pasti nanti auto lobby gitu. Ya, keluar lagi gitu.
kita coba lagi kawan, kita lihat tengah ya. Kita matikan data wifi kita lagi, kita lari lagi offline kawan. Oke, kawan-kawan, tadi ada anu sikit tadi ya. Kita coba lagi kawan-kawan. Kita coba yang baru lagi gitu. Apakah masuk lagi atau tidak ya? Maju perlahan-lahan kawan-kawan. Ya, hampir saja tadi kawan-kawan. Jadi kita itu sedikit cepat majunya dan juga itu geraknya itu perlahan-lahan gitu. Gimana sih? Pokoknya harus dengan baik. Oke, WM cuk, mantul kali. Saya sekarang suka kali sama WM gitu kawan. Nah, sini ada musuh kawan-kawan. Jadi untuk bug-nya itu segitu aja kawan-kawannya. Jadi kita nggak perlu lagi kawan atau blue wall. Nah, di sini kita cukup menggunakan blue wall, menggunakan itu apa namanya? Menggunakan mematikan wifi atau data kalian ya. Oke, di sini saya melanjutkan gameplaynya kawan-kawan. Selamat menyaksikan dan juga enjoy kawan-kawannya. Dan jangan lupa subscribe-nya kawan. Ini satu orang ini pandal kali gitu. Kita playing aja dulu kawan-kawannya. Soalnya kita cuman jarak dekatnya itu cuman handgun ya, cuman ada peluru dua gitu. Bahkan kalah itu sama MP40-nya gitu. Jadi kita kabur aja dulu kawan-kawan. Kita mainnya jarak jauh aja gitu ya. Oke, blue wall mantap kali-kali kawan. Kalian bukan kaleng-kaleng ini mah. Oke, kita main kita dulu kawan-kawan ya. Kita nanti kita bakalan itu ngejar itu namanya. Kita perhatikan lihat dulu kawan. Oke, dia ada di depan ya kawan. Kita headshotin aja balikan lobby. Modar sia. Oh, enak tuh gue makan tuh AWM ya kan. Oke, kita masih kayak tadi ada dua orang kawan-kawan. Kita incar yang satu ini lagi kawan-kawan ya. Mana ini orang tadi? Oke, kayaknya kita harus berputar kawan-kawan ya. Mungkin dia arah ke itu, arah ke rumah Harry Potter atau rumah orang kaya gitu kawan-kawan. Ya memang gak ada di situ ya. Kita mungkin harus berputar lagi kawan-kawan, putar-putar gitu kan. Dan untuk bug-nya itu kawan-kawan, semoga berguna, semoga bermanfaat dan juga menghibur kalian ya. Dan jangan lupa juga subscribe kalian kawan-kawan, karena subscribe kalian itu sangat berarti gitu kan. Dan juga share ke teman-teman kalian dan supaya teman-teman kalian itu juga mengetahui updatean terbaru ini orangnya. Modar sih ya. Meluting ya. Kita yang bunuh dia yang looting, mantul gitu kan, pilihan bijak itu. Oke, AR kita udah 200 lebih kawan. Wih mantap achievementnya kawan-kawan, level 3 ya kan, blue wall-nya lumayan banyak. Oke kawan, terima kasih pak lootingannya ya kan, ambil semuanya gitu. Lagi muat ambil aja semua gitu kan. Kita ganti AK aja kawan-kawan ya, biar ada skinnya sedikit gitu. Oke, di sini ada Scar kawan-kawan, karena saya suka sekali Scar. Scar itu apa namanya, pokoknya the best lah gitu kan.
oke kan? Kayaknya ada orang itu dekat pohon itu. Motor sih ya. Balik itu Robi. Kayaknya dia habis keluar ini. Kita harus hati-hati ini. Nah, itu kan di kanan ada orang tuh. Aduh, gila ini. Di black. Ya enak beruang kan. Lempar granat, lempar semua granat. Modal ya, itu kan mati nggak tuh? Hampir pecah pala. Kita ambil kanan, kalau kita ambil bawah otomatis kita bakalan kalah nanti itu, bakal mati. Oh, kok dia mati duluan tuh? Berarti ada 3 orang ini di sini tadi kan? Di mana satu ini? Woi, ini ternyata sembunyi di balik batu itu, kawan-kawan. Batu nisan ya. Kita tes dengan OEM ya. Udah masang luar ya tuh, kontak auto lobby itu tadi itu. Kita plank kirinya, kawan-kawan. Kita lihat ya. Kita hancurin luarnya. Deka kalian menembak luar itu, jangan sekali-kali kalian itu diam atau di tempat ya, kawan-kawan. Atau harus sedikit bergerak gitu, pokoknya sedikit bergerak gitu ya. Hmm, 150 itu. Lobby nggak tuh? Mana si orang ini? lobby, mau lobby itu. Auto lobby dia. Oke, peluru awan kita udah berapa itu ya? 59 tuh. Banyak kali gitu. Gak apa-apa ya. Dan orangnya tinggal 9. Kita pakai boom. Kita keliling aja tuh. Oh ya, di sini kita mainnya itu main itu ya, kawan. Main klasik. Nah, di sini kita tadi mau mencobanya, mencoba itu bug kita bug lama tapi cara baru gitu kan. Nah, di sini ada orang lagi, kawan. Mana nih orang? Oh ini dia. Ya elah jaringan tuh. Ya elah. Ya Allah. Hah? 600 sih. Oke kawan-kawan, jadi segitu aja. Semoga bermanfaat. Dan di sini saya Idam Rapo, kawan-kawan. Cabut dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan.